ini dengan baju warna pink ini tandanya saya semangat sekali hari ini untuk memulai minggu ini karena kita sama-sama akan rompi The Secret. Sama Daniel tentunya di pojok sana. Kita awali dulu ke pojokan untuk membahas berita-berita yang hot baik datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apa yang hot yang menjadi sorotan kita ini berasal dari dunia maya ya, dari Instagramnya Amanda Manopo. 3,5 jam yang lalu dia itu posting, kayak sekarang udah dihapus dari Instastory-nya dia. Dia posting ini lemari beserta tas-tas merek haknya itu yang mahal-mahal itu ya. Ada satu yang bukan itu sih, tulisannya dijual mau bayar cicilan katanya gitu ya. Dan ini 3,5 jam yang lalu, barusan dia posting lagi. Coba kita lihat gambarnya, kosong. Tulisannya sold out, thank you. Oke, kita balik lagi ke gambar yang tadi. Ada berapa jas, ada berapa tasnya sih yang dia jual? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12 tas dalam 3,5 jam saja lunas. Laku ya, katanya buat bayar cicilan. Ada emang cicilannya berapa sih? Berapa sih harga tas-tas ini kalau dijual? Coba kita sudah melalui browsing sana, browsing sini ya. Ada beberapa yang kita cari. Coba ada lihat harganya, kisarannya. Mana contohnya? Ini. Aku juga nggak tahu ya. Kalau yang kayak ginian tuh harganya sekitar 500-an gitu. Ini kalau barunya kali ya. Yang lain coba. Ini yang ukurannya kecil tuh. Kalau yang ini ukuran 25 ya, harganya sekitar 454 nih kalau barunya ya. Biasanya sih tas-tas kayak gini itu kalau dijual lagi harganya itu ada yang justru cenderung naik gitu ya. Jadi bisa aja lebih dari ini, atau kalau lama banget ya mungkin harganya ya lebih murah dikit lah dari harga barunya ya. Kalau yang ini 200-an aja. Tapi yang menarik dulu kan kayaknya Amanda Manopo pernah dikasih tas juga sama Bang Billy ya. Ya kan tasnya kayak apa? Ini yang tasnya ya kan? Ini nih, 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 nih. Ada gak di lemari itu tas ini? Ikut kejual juga gak sih? Atau udah dibalikin atau gimana? Coba kita lihat lagi ke lemari yang pertama. Ada yang mirip gak saudara-saudara? Ada ya, tapi ya masalahnya akan dari jauh gak kelihatan. Kalau itu yang dari yang kado itu kayaknya ukurannya 25. Kalau yang ini ukurannya berapa? Aku gak tahu. Karena yang kadang-kadang warna sama, bentuk sama, ukurannya beda, harganya beda. Lebih kecil, lebih mahal gitu. Itu yang aku tahu ya. Terus ada netizen, coba kita baca komentar-komentar netizen. Coba kita lihat komentar netizen kita baca nih gini. Makanya gak usah sok beli tas mahal kalau masih banyak cicilan. Ya ampun galak, gak tahu kali mbaknya. Tasnya barangkali juga kan. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang tasnya aja juga nyicil. Tapi kan gak masalah ya, yang penting kan gak ngutang. Salah, gimana sih? Nyicilnya yang penting dibayar gitu loh, ya kan? Ya nggak apa-apa, investasi. Karena tas ini kan ada yang kalau dijual harganya lebih mahal.